We'll be right back.
Ladies and gentlemen, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar Anda? Wow, banyak yang menjawab baik dan luar biasa. Senang sekali hari ini kami boleh menyambut Bapak dan Ibu sekalian dan boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu yang paling meriah buat opening act yang begitu luar biasa yang sudah membuka acara ASUS Indonesia hari ini. Senang sekali kami boleh menyambut Bapak dan Ibu bersama-sama di The Langham Hotel Jakarta di mana hari ini tidak terasa hampir 2,5 tahun. Kita semua mungkin selama ini bertemu secara virtual, namun hari ini kita dapat berjumpa secara tatap muka bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian keluarga besar dari ASUS Indonesia. Senang sekali hari ini kami boleh menyambut Bapak dan Ibu untuk bisa menyaksikan sebuah launching terbaru dari line up yang akan dihadirkan oleh ASUS Business. And ladies and gentlemen, welcome to launch of ASUS Expert Book B3 and B7. Stay connected. Level up your productivity. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ASUS Expert Book. Pastinya akan menarik sekali Bapak dan Ibu sekalian untuk kita ketahui bersama. Karena ada 2 series yang akan kami luncurkan pada hari ini tepat di hadapan Anda. Bersama dengan saya Jessica William yang hari ini sangat senang sekali bisa memandu seluruh rangkaian acara. Kita berbicara mengenai ASUS Expert Book. Ini selalu hadir untuk bisa memenuhi kebutuhan para penggunanya yang membutuhkan sebuah hardware yang mendukung pekerjaan dimanapun tanpa ada batas. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, saat ini gaya hidup kita sudah mulai berubah, kita harus dituntut untuk dapat bekerja dimanapun dan kapanpun. Dan pada hari ini tepat sekali ASUS Indonesia akan langsung menjawab tantangan tersebut dengan meluncurkan Expert Book B3 Flip and Expert Book B7 Flip yang akan kita ketahui lebih dalam lagi. Untuk itu langsung saja, without further ado, to give remarks and the update about ASUS Business, ladies and gentlemen, Regional Director, please giving a round of applause, Mr. Jimmy Lin. Hello, it's been a really while that I think 2 years. We have this physical event, okay? So let's get started. So good afternoon, good everyone. Welcome to today's event. I'm Jimmy, ASUS Southeast Asia Regional Director. I'm so happy, finally, we can meet you here today. So I hope today everyone here also happy with all our coming arrangement, events, and all the foods. So okay, first, before I start my opening, I want to emphasize again about ASUS brand promise. In search of incredible, in ASUS, we are always passionate about technology and driven by innovation. This is one of the reasons why we can keep challenging ourselves to become the first commercial brand in Indonesia market that provide meaningful innovation for our business. We are also confident in our presence in conventional market because of our total portfolio. Globally, because of our commitment to bringing the best to creators and our end users during pandemic, we create every breakthrough that makes us become the number one OLED laptop and also number one creator laptop brand worldwide. Also, in Indonesia, this year already marked our 9 years leadership. 9 years leadership as number one in Indonesia PC market with more than 40% market share. Thank you, terima kasih. And not only inside the PC market, in gaming as well, we already achieved 7 years of the leadership for more than 50% market share in Indonesia. So we can proudly say we are number one laptop brand choice in Indonesia. So that's why we aim to also become the first choice laptop brand when you're thinking how to elevate your business. Because in ASUS Business, your vision is our passion. Why ASUS Business should be your first choice?
Let me elaborate more. First, of course, it is because of our leading technology. In ASUS business, we always calculate every possibility of problems that might arise and create the right technology as your business solution in our device. Secondly, we have trustworthy quality. We believe consistent quality will ensure highest experience of our users and elevate their productivity to next level. And thirdly, with our expertise and your vision, we can adjust our service and features to accelerate your business even better. As I mentioned in the beginning of my slides, ASUS is an innovation-driven company. That's why our ASUS business solution as well will be equipped with the innovation and technology that we believe that will transform every industry in the market. So today is also the day we prove our commitment. So yes, I'm very excited to announce to all of you here today our new product, the first 5G business laid up in Indonesia. Today we officially become the first brand in Indonesia to bring 5G business laid up so our customers can stay connected easily and level up their productivity. So we really hope this device can be a good start for your business and let your vision be our passion. Thank you. Now, ladies and gentlemen, please welcome, this is Expert Booth B7 Flip! Ladies and gentlemen, once again, please give a round of applause for ASUS Expert Booth B7 Flip! Dan kami dan rekan-rekan media, we invite all media friends untuk boleh mendekat. Dan silakan untuk boleh mengabadikan momen peluncuran pertama kali memperkenalkan line up ASUS Expert Booth terbaru, yaitu ASUS B7 Flip. Ini akan menjadi sebuah line up yang menarik sekali untuk kita ketahui bersama karena akan menjadi yang pertama untuk menggunakan 5G di Indonesia. Dan untuk itu, setelah ini kami akan ajak Anda untuk bisa mengetahui lebih jauh lagi mengenai dua line up terbaru di ASUS Business yang dihadirkan untuk ASUS Expert Booth. Baik, bagaimana rekan-rekan media? Apakah sudah cukup? Baik. Bolehkah kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Thank you so much Mr. Jimmy Lin. And once again, ladies and gentlemen, please give a round of applause for ASUS Expert Booth B7 Flip. Thank you so much Mr. Jimmy Lin. Wow, level up your productivity. Setuju sekali. Sebuah tagline yang akan membuat kita sangat curious. Penasaran sekali seperti apa? Karena ini akan menjadi yang pertama dengan hadirnya 5G laptop atau ASUS Expert Booth ini. Dan tidak hanya itu saja Bapak dan Ibu sekalian, melihat apa yang menjadi tantangan saat ini, saya lihat semua mungkin Bapak dan Ibu walaupun mengikuti acara juga banyak nih teman-teman media yang harus tetap berkejar-kejaran dengan deadline atau membalas email. Nah ini penting nih karena pasti kita bisa melihat kebutuhan yang sangat besar dari Anda semua. Not about the connectivity tapi bagaimana Anda tetap bisa mobilitas yang tinggi tapi tetap produktif. Untuk itu tadi baru saja kita lihat yaitu untuk Expert Booth kita B7 yang Anda luncurkan hari ini. Dan nanti kita akan ajak untuk Bapak dan Ibu sekalian mengetahui lebih jauh. Namun sebelum nanti juga kami ajak Bapak dan Ibu untuk kita bahas lebih jauh lagi mengenai satu persatu feature-feature yang dihadirkan, keunggulan-keunggulannya. Dan juga ada sharing session ya yang menarik. Mohon maaf Bapak, ada yang bisa dibantu? Yes, sorry sebentar. Kenapa Bapak?
Oh, sebentar ya. Mungkin buat teman-teman panitia boleh dibantu dulu, silakan. Iya, sorry, ada apa, Pak? Iya, okay. Saya minta WiFi di sini karena jaringannya ini nggak bagus banget nih. Sorry, Pak, kita lagi event, boleh tolong kasih sebentar. Boleh dibantu dulu ya, email, mungkin Mbak, untuk panitia kita, silakan. Ini urgent banget gitu loh. Kan saya pakai Asus, masa nggak bisa sih? Pak, tapi sorry, kita lagi event, Pak. Ya gimana dong, Mbak? Bapak pakai Asus, yeah. Tapi Bapak bukan pakai ExpertBook, Pak. Yeah, Bapak pakai ExpertBook, harus pakai ExpertBook 5G, Pak. Oh, ternyata Bapak belum pakai 5G, makanya koneksinya belum bisa. Mantap ya, Pak. Tenang, Pak. Kita punya solusinya dan ada ekspertisnya yang sudah hadir di sini yang bakal kita tanya. Pak Yulianto, kalau ada problem kayak gini seperti apa, Pak? Mungkin bisa dikasih solusinya. Silahkan, Lo. Iya, jadi itu skenario yang sering terjadi ya dalam hal sehari-hari ya, kita sebagai profesional kita butuh konektivitas, kita butuh selalu terkoneksi kapanpun di mana saja, di outdoor, di cafe ataupun pada saat event, pada saat ini untuk urgensi. Nah, disitulah kami dengan Asus ExpertBook B7 datang dengan solusi 5G untuk konektivitas yang selalu terjaga. Kalau seperti itu, Pak, mungkin saat ini tepat sekali apabila kita terangkan lebih jauh lagi dalam sesinya. Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Yulianto Hasan. Ya, selamat sore semuanya, salam sejahtera dan terima kasih atas kedatangan dan kehadiran Anda untuk waktu Anda semua. Dan pada hari ini kita hendak seperti apa sih Asus B7 Flip ini bisa membantu konektivitas Anda dalam pekerjaan sehari-hari sebagai profesional. Seperti yang kita tahu, 5G adalah teknologi yang tidak tergolong baru. Bahkan tahun ini pemerintah berencana memperluas layanan 5G di seluruh Indonesia. Asus mendukung ketersediaan perangkat yang mendukung teknologi 5G di Indonesia. Dan kami perkenalkan Asus ExpertBook Flip yang mendukung modul seluler 5G dan 4G. Pada pandemi 2 tahun ini, merubah kebiasaan kerja dan banyak sekali bisnis, terutama bagaimana mereka berkoordinasi. Dan mode hybrid menjadi beberapa alternatif yang dipilih oleh berbagai perusahaan di berbagai industri. Beberapa riset juga mendukung bahwa 98% meeting atau seminar event di masa depan akan tetap memiliki opsi online. Dan karena itu, karena mampu menjangkau audiens yang tentunya tersebar di berbagai posisi pada saat offline. Dan secara garis besar, secara lebih lengkap, mari kita lihat lebih dekat dengan portfolio produk Asus ExpertBook untuk memenuhi berbagai kebutuhan vertikal. Pada seri entry, kami memiliki seri BR, P1, B1 yang dapat digunakan untuk vertikal SMB, enterprise, dan juga education. Dan juga pada seri mainstream, kami memiliki seri B2, B3, B5 yang tersedia pada pilihan convertible dan juga konvensional notebook biasa. Dua seri ini dapat mendukung kebutuhan produktivitas bisnis pada UKM, enterprise, ataupun digunakan pada kebutuhan pembelajaran, pada guru ataupun pada murid. Dan pada seri premium, kami memiliki solusi B7 untuk produktivitas insinyur atau engineering. Lalu kami juga memiliki pilihan seri Ultra Thin and Light, B9, yang juga dapat digunakan untuk kebutuhan top manager ataupun C-level. Yang pertama saya perkenalkan adalah B7. Laptop bisnis 2-in-1 berperforma tinggi, serta dilengkapi dengan konektivitas 5G dan stylus. Mungkin sebagian dari Anda bertanya, apa pentingnya koneksi seluler pada sebuah laptop? Ada 3 alasan utama. Area kerja sinyal seluler yang tidak terbatas, dan juga tidak perlu terhubung ke public WiFi, privacy lebih terjamin karena memiliki jaringan sendiri, dan juga kecepatan yang lebih tinggi dengan latensi yang lebih rendah. Penyebaran 5G sendiri secara sempurna akan diprediksi akan lengkap pada tahun 2025.
Asus ExpertBook B7 yang flip didesain untuk skenario produktivitas tanpa batas. Terhubung kapan saja, di mana saja, dengan 5G. Saat harus berpindah tempat yang tidak tercover Wi-Fi, modul 5G pada Asus ExpertBook B7 akan secara cepat mengambil alih tugas Anda, mengkoneksikan Anda kembali secara online. Opsi hardware maksimal memastikan performa yang luar biasa. Available sampai dengan prosesor i7 generasi ke-11, 2 slot RAM sampai dengan 64GB DDR4 upgradable, dan PCIe Gen 3 upgradable sampai dengan 2TB. Keamanan tingkat enterprise digabung dengan desain premium yang mengutamakan pengalaman pengguna menjadikan Asus ExpertBook laptop yang cocok untuk menemani produktivitas lifestyle Anda yang sangat produktif. Seperti yang bisa kita lihat, B7 hadir dengan ketebalan hanya 18 mm, dengan berat hanya 1,43 kg, dengan desain ergolift, membuat pengetikan menjadi lebih nyaman dan sirkulasi panas yang jauh lebih baik. Dan juga sebagai seorang engineer yang juga mobile, aktif, tidak hanya cukup dengan spesifikasi yang tinggi. Tapi engineer juga dipastikan akan sering berinteraksi dengan berbagai macam peripheral, dan B7 memungkinkan hal tersebut dengan adanya I/O port yang sangat lengkap. Dan juga engineer identik dengan aplikasi dengan barisan toolbar, dan aspek rasio konvensional tidak mampu mengakomodasi secara maksimal. Maka dari itu, dengan rasio 16 banding 10, plus dengan 11% ruang kerja yang lebih besar daripada 16 banding 9, Asus ExpertBook B7 Flip menawarkan solusi workspace yang jauh lebih luas. Layar di Asus ExpertBook B7 juga dilengkapi dengan teknologi Asus Private View yang menjaga konten pekerjaan Anda dari penglihatan another user, dan sehingga lebih private. Dan melalui Asus ExpertBook pula, kami menawarkan solusi dalam hal video conference. Anda bisa mengabaikan suara di sekitar Anda, karena audio Anda akan menjadi lebih jernih apabila Anda menggunakan two-way Asus AI Noise Cancelling. Dan juga disempurnakan dengan Harman Kardon Certified Speaker, sehingga Anda tidak perlu menggunakan lagi tambahan alat conference. Belum cukup sampai situ, Asus ExpertBook juga dilengkapi dengan penutup webcam physical dan user status indicator. Dan mari kita saksikan seluruh fitur Asus ExpertBook B7 dalam video 1 menit berikut. Lalu kita beralih ke Asus ExpertBook seri B3, seri esensial terbaru dengan layar touchscreen yang berukuran 14 inch dan juga flip 360 derajat. Dilengkapi dengan Garrett Pen Stylus, B3 Flip menawarkan konfigurasi yang lebih fleksibel, menjadikan Asus ExpertBook seri ini lebih adaptif untuk meng-cover berbagai macam pekerjaan yang lebih luas lagi. Akses pekerjaan Bapak Ibu yang ada di cloud akan segera mungkin dapat diakses juga aman dan dapat diandalkan melalui akses Wi-Fi 6 dengan teknologi Asus Wi-Fi Master Premium. Laptop ini juga didukung dengan 4G LTE untuk konektivitas yang continuously pada saat Bapak Ibu sedang mobile. Asus ExpertBook B3 Flip dilengkapi dengan keamanan tingkat enterprise, punya desain yang tangguh, juga bersertifikasi military grade. Si partnya juga mempunyai lapisan yang kami sebut dengan Asus Antibacterial Guard.
Ini juga agar supaya bakteri dan kuman tidak bisa hidup pada permukaannya, dan keyboard pada laptop ini juga spill resistant terhadap tumpahan cairan. Kami yakin, laptop dengan form factor convertible layar sentuh ini menawarkan cara berinteraksi serbaguna untuk berbagai macam tipe pengguna. Mulai dari sekedar membaca, mencatat full video view conference, ataupun very serious presentation. Dan secara singkat, B3 Flip mempunyai tebal 19 mm dan beratnya 1,6 kg, dan juga ada user indicator pada posisi samping. Tombol power berada pada di antara keyboard dan layar, serta memiliki world-facing camera yang ada pada bagian C-part, dan yang berfungsi juga sebagai secondary camera, dan juga untuk memudahkan penyimpanan, stylus pen ini juga mempunyai garage di unit notebooknya. Tombol power sendiri juga terdapat pada di antara layar. Dan fitur number pad ini juga ada pada seri B3 Flip. Habit bekerja dan belajar online menjadikan bentuk presentasi pun harus berubah menjadi digital. Di level higher education, tidak hanya kemunculan secara present, secara online yang harus memunculkan wajah, tapi juga ada beberapa metode belajar, mewajibkan para peserta didik untuk mengabadikan momen belajar via video conference ataupun learning management system yang mereka gunakan. Selain webcam HD 720 pixel dengan teknologi 3D noise reduction, kami juga memiliki 13 megapixel world facing camera pada bagian C-part untuk pengambilan gambar atau video yang jauh lebih baik. Dan juga, kesehatan merupakan hal yang sangat utama. Pandemi mengajarkan kita untuk mengantisipasi dan memiliki pola hidup yang jauh lebih sehat. Asus memahami hal tersebut dan memilih langkah preventif dengan memberi lapisan khusus antibacterial guard pada seri B3 Flip ini. Berdasarkan riset, efek sinar biru yang berlebih oleh dari sebuah layar cenderung membuat mata para pengguna tersebut lebih cepat lelah. Dan kami hadirkan langkah preventif untuk menekan emisi warna dan sehingga mengurangi light blue filter tersebut hingga 60%. Seperti hanya saatnya tampil maksimal pada saat bertatap muka langsung, online meeting juga mulai menjadi hal yang normal. Dan 3D NR webcam pada lini Asus ExpertBook Flip ini akan membuat tampilan kamera lebih tajam dan mengurangi jumlah noise. Kenapa Asus ExpertBook untuk kebutuhan para profesional? New Asus ExpertBook Flip series didesain untuk portable workstation dengan konektivitas yang lengkap, memungkinkan Anda membawa semua pekerjaan Anda kemanapun tanpa terbatas isu koneksi, performa, ataupun keamanan. Dan dengan opsi hardware dan fitur terbaik, Anda tidak perlu lagi menunda saat ingin melanjutkan pekerjaan Anda di luar kantor ataupun di rumah. Dengan Intel Tiger Lake Refresh 28 watt hingga 5 GHz, ditambah dengan Iris Xe graphic dan RAM yang dapat di-upgrade hingga dengan 64 GB, B7 Flip merupakan seri notebook top performance dari semua lini notebook. Koneksi 5G pada Asus B7 Flip dan 4G pada B3 Flip akan secara otomatis meneruskan tugas menghubungkan Anda dalam offline meeting. B7 Flip juga mempunyai berbagai fitur keamanan dan fitur-fitur pendukung produktivitas yang akan segera kita bahas. Number pad ini sangat presisi untuk scanner input data numerical, membantu engineer ataupun programmer. Number pad ini available dalam touchpad. Dan seluruh komponen aktif yang memancarkan frekuensi, kami memiliki tambahan metal shield. Tentunya tujuannya adalah agar tidak menginterferensi satu sama lain. Efeknya, kinerja komponen akan selalu tetap terjaga. Dan dengan adanya AI noise cancelling technology, memungkinkan Anda untuk melakukan online video conference di situasi apapun. Berikut contoh AI noise cancelling technology kami bekerja.
Sebelumnya kita akan is a test recording to demonstrate the power and accuracy of Asus AI noise canceling audio technology. To help you appreciate the benefit, flip the switch below to enable or disable Asus AI noise canceling technology as this recording plays. Berikut merupakan contoh hari-hari kita bekerja, di mana kita bekerja dengan pada situasi outdoor, dengan suara background yang sangat penuh. Dan berikut adalah contoh seperti apa apabila AI noise cancelling tersebut sudah dinyalakan. This is a test recording to demonstrate the power and accuracy of Asus AI noise cancelling audio technology. To help you appreciate the benefit, flip the switch below to enable or disable Asus AI noise cancelling technology as this recording plays. Di masa hybrid working seperti ini, tentunya AI noise cancelling ini dapat membantu Anda untuk melakukan fleksibilitas kerja dan juga tetap produktif pada saat melakukan video conference call. Dan berikutnya kita akan membahas tentang premium user experience. Kemudahan pengguna sangat diperlukan untuk efisiensi dan produktivitas bekerja. Menemukan ikon aplikasi di daftar start menu seringkali memakan waktu dan tidak efisien untuk waktu kerja yang padat. Dengan adanya Asus Expert Widget, mengingat access feature tersebut ataupun shortcut aplikasi di waktu-waktu Anda yang sangat ketat. Adapun saat Anda perlu mengontrol device video, audio online saat meeting, kami memiliki shortcut khusus untuk tambahan mute ataupun AI noise cancelling technology. Tentunya semua feature-feature ini untuk membantu produktivitas para profesional dalam bekerja. Dan untuk Anda profesional yang multitasking, fitur multi monitor juga merupakan sesuatu yang pasti wajib ada. Dengan Asus Expert Book Flip terbaru, Anda bisa memvisualkan tambahan jendela kerja hingga dengan ketiga monitor eksternal. Dan juga multi monitor kami mendukung dengan multi chain monitor up to 4K. User status indicator merupakan hal yang kami miliki dalam Asus Expert Book Flip. Ini akan menunjukkan posisi Anda pada saat melakukan video conference ataupun pada saat Anda online. Dan selanjutnya, kenapa Asus Expert Book? Dan ini karena durabilitas kami merupakan sesuatu yang kami guranti. Tes durabilitas mulai dari ketahanan seperti environment, temperatur, radiasi, hingga ketahanan fisik dan juga benturan sudah dilalui dengan baik oleh lini Asus Expert Book Flip. Membentuk sesuatu yang kuat dimulai dari rangkaian struktur yang kokoh. Ini yang membedakan produk Asus Expert Book dengan notebook normal. Pada seri Asus Expert Book, kami memilih proses CNC atau Computer Numerical Control Process, yang juga dapat membor secara akurat untuk mempertahankan kekuatan struktur magnesium yang kami gunakan. Kenapa hal ini lebih kuat? Dibandingkan dengan proses stamping ataupun cetak yang lebih cepat, menurunkan nilai kepadatan, nilai density dari materialnya. Tapi dengan adanya one piece tersebut, tentunya akan menjadi lebih kuat. Touchpad sendiri didesain untuk sensitif. Karenanya, kami menambahkan bracket pelindung untuk membuat selalu sensitif. Palm rest area pada sesi Expert Book Flip terbaru telah kami desain sehingga menjadi tempat bersandar yang paling nyaman untuk tempat telapak tangan Anda. Dengan total hingga 24 rubber foot yang akan menjaga permukaan keyboard, keyboard akan tetap stabil pada saat Anda gunakan. Setelah struktur, ada beberapa bagian mekanis juga yang kami perkuat untuk menjaga usia pakai unit agar selaras dengan rencana investasi IT, perusahaan, ataupun enterprise. Tentunya, tidak hanya engsel yang kami desain menjadi lebih kuat, seluruh I/O port juga kami tambahkan fondasi langsung ke struktur utama. Tidak hanya bergantung pada timah yang seringkali membuatnya tercabut dari motherboard, desain ini memastikan bahwa durabilitas tersebut jauh lebih lama daripada normal notebook biasa.
Dari semua titik fondasi tersebut, penopang Encel tidak bekerja sendiri. Untuk mendistribusikan tekanan yang lebih merata, kami tambahkan 16 titik pada D-part support di bagian bawah notebook tersebut. Dan tentunya yang terakhir dan tidak kalah penting adalah enterprise grade security untuk seluruh ASUS ExpertBook. Dalam enterprise grade security, kami hadirkan 3 layer sistem keamanan. Yang pertama, perlindungan hardware yang memastikan keamanan fisik yang lebih kuat. Dan juga untuk PC dan juga seluruh notebook ASUS ExpertBook. Yang kedua adalah keamanan data dan identitas yang membantu melindungi perangkat Anda dari serangan hacker ataupun yang ingin mencuri data Anda. Yang ketiga adalah manajemen IT yang memungkinkan staf IT untuk mengontrol dan mengelola aset perusahaan dari jarak jauh, memastikan semua data digital aman dan baik-baik saja. Dan inilah akhir penjelasan saya mengenai produk-produk terbaru yang akan kami hadirkan di Indonesia untuk B7 dan B3. Terima kasih. Wow, menarik sekali Bapak Yulianto Hasan. Thank you so much, Pak. Penjelasan yang begitu lugas sekali dan detail. Dan kita bisa tahu sama-sama apa saja yang menjadi fitur-fitur advance yang ditawarkan untuk ASUS ExpertBook B3 and B7. Dan tadi adalah yang paling pertama untuk bisa menggunakan 5G. Namun, bagaimana Bapak Ibu? Semakin penasaran kah ingin tahu apa yang menjadi perbedaan besar antara kedua line up terbaru dari ASUS ExpertBook yang baru saja diperkenalkan B3 and B7 dengan brand-brand lainnya? Untuk itu, mari kita jawab rasa penasaran tersebut. Kami akan ajak Anda semua untuk dapat menyaksikan terlebih dahulu video dari ASUS Business berikut ini. Gue Aldi, hari ini gue lagi di Surabaya untuk presentasi produk terbaru. Semua beres, baju cek, presentasi cek. Siap buat presentasi. Halo? Halo Pak, Pak tolong Pak, laptop saya rusak. Saya besok harus presentasi loh depan klien Anda Surabaya. Gimana ya Pak? Hoi, tenang aja. Kantor kita kan sudah pakai ASUS Business. Laptop Bapak bisa langsung diperbaiki di mana saja di lebih dari 130 service center yang tersebar di Indonesia. Hah? Gimana maksudnya Pak? Jadi untuk kantor yang menggunakan ASUS Business akan mendapatkan fitur VIP line access. Tinggal telepon ke customer service ASUS dan akan diarahkan ke line telepon khusus untuk perusahaan. Perbaikan laptop Bapak bisa dikerjakan tanpa harus Anda. Keuntungan on-site service ASUS Business dapat dilakukan langsung di tempat kamu bekerja. Pelayanannya cepat. ASUS Business menyediakan HDD retention untuk menyimpan hard disk selama laptop diperbaiki. Jadi, Bapak tidak perlu khawatir karena ASUS Business telah memberikan penawaran dan proteksi terbaik. Makanya, kantor kita pakai ASUS Business. Apapun kendalanya, tidak perlu khawatir. Karena ASUS Service Center tersebar di seluruh Indonesia. ASUS, solution for your business. Now, ladies and gentlemen, please welcome Bapak Rivan Fernando, Lead Field Account Agent di ASUS Indonesia. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi telah hadir di acara yang sangat spesial sore ini. Setelah sekian lama ya, kita hanya online Zoom, webinar Zoom, Zoom Team, Google Zoom, Zoom. Gitu-gitu aja terus setiap hari. Oke, mungkin tadi rekan-rekan semua sudah lihat video yang khusus dibuat buat tim saya sebenarnya, tim service ya. Dan saya yakin teman-teman semua tahu pesan moral yang disampaikan oleh video tadi. Saya yakin banget. Ada yang ingin bantu saya menyampaikan pesan moral yang tadi disampaikan? Ya? Atau ada yang berpikir kalau pesan moral dari video tadi adalah ketika lu ngejatuhin laptop temen lu,
lu pura-pura bego aja. Ada nggak yang berpikir kayak gitu? Oke. Tapi ya itu just kidding lah ya, just kidding. Oke, intinya gini. Kita sama-sama tahu perusahaan mulai dari yang kecil menengah sampai yang besar, biasanya mereka punya point of view yang berbeda ketika mereka ingin memutuskan mau pakai produk apa. Ya, nggak seperti end user, nggak seperti pengguna rumahan. Ya, mereka nggak prefer tentang harga lebih dulu, mungkin nggak menanyakan spesifikasi lebih dulu, tapi di luar itu mereka akan mempertimbangkan tentang yang namanya total cost of ownership. Total cost of ownership. Nah, skenario yang tadi ditampilkan di video tadi adalah salah satu hal yang sebenarnya jadi kerugian bagi mereka. Loss, ya. Karena di sebuah enterprise yang mungkin sudah berpikir tentang aset yang maksimal, mereka menghargai satu jam saja ketika sebuah operasional terganggu, mereka akan punya hitungan rugi. Contoh kecil, kalau misalkan kasir Alfamart, komputer kasirnya gak bekerja dalam satu jam, itu bisa di, mereka udah punya hitungan, berapa yang kerugian yang akan mereka terima gitu ya. Satu jam saja ya, gitu. Nah, karena hal itulah saya mungkin dan tim-tim services Asus lainnya selalu berulang kali mengkomunikasikan ke teman-teman partner, ke teman-teman distributor bahwa Asus Business tidak hanya menjual produk, kita menjual solusi dan service. Ya, kita menjual solusi dan service. Nah, services apa aja? Ya, services apa aja yang menyertai dan selalu bisa teman-teman custom, selalu bisa teman-teman sesuaikan dengan kemauan dari user. Yang pertama, kita punya warranty extension program atau penambahan masa garansi. Oke. Nah, perusahaan biasanya punya life cycle ya. Setiap berapa tahun sekali mereka baru akan beli lagi produk baru gitu ya. Nah, ini yang akan menyesuaikan life cycle purchasing mereka. Kalau misalkan mereka mau dibikin 3 tahun, fine. Default kita udah 3 tahun. Perlu digarisbawahi, default warranty kita udah 3 tahun. Tapi kalau mereka mau lebih, 4 tahun, 5 tahun, itu kita tetap bisa buat warranty mereka hingga 5 tahun. Dan itu tidak hanya berlaku pada masanya aja ya, tidak berlaku hanya pada masanya. Tapi itu berlaku juga untuk servicesnya yang lain. On-site servicenya, accidental damage protectionnya, HDD retentionnya, semua bisa dibikin 5 tahun. Yang kedua, kita punya on-site service. Ada di sini yang baru tahu Asus punya on-site service? Saya rasa enggak ya, dan alhamdulillah berarti kerja keras saya selama pandemi enggak sia-sia gitu ya. Kita punya on-site service yang tadi saya bilang juga bisa di custom sampai dengan 5 tahun. Salah satu contoh tadi adalah skenario yang ada di video tadi. Begitu karyawan tersebut mau presentasi di luar kota, otomatis dia akan jauh dari kantornya, ya. Teknisi Asus taunya mungkin kantornya. Tapi dengan dia telepon ke call center kita dan dia menginfokan posisinya, service center kita di Surabaya tadi kalau enggak salah ya, dia mention yang akan melakukan onsite ke posisi si user. Jadi dia dimanapun dia pergi, telepon ke call center kita, teknisi kita yang paling dekat dengan dia akan datang ke dia. Oke. Bahkan kita bisa samperin user tersebut walaupun jarak dia 150 km dari service center terdekat kita. Oke. Jadi dimanapun ada service center Asus, 150 km dari situ kami masih bisa cover. Jadi tidak perlu khawatir. Selanjutnya kita punya accidental damage protection. Ini sebenarnya yang ada di balik video tadi ya. Kerusakan karena tidak sengaja, ketidaksengajaan. Dan ini
sesuatu yang sebenarnya sulit untuk diterima oleh semua service center. Kenapa? Kalau misalkan hal tersebut kita terima ya, itu pastinya tidak sesuai dengan policy service. Nah, di komersial dengan tambahan accidental damage protection ini dia bersifat seperti asuransi. Ya. Layaknya kita kalau beli mobil, kita ada plus asuransi all risk. Jadi kalaupun ada apa-apa sama device-nya ya, jatuh, LCD pecah, atau bahkan sampai komponen di dalamnya harus diganti. Itu karena kita punya asuransi, itu kita ganti free. Free, tanpa ada biaya apapun. Ya, gratis. Dan itu, uniknya di Asus adalah user bisa melakukan klaim yang sama ya di tahun kedua. Klaim yang sama ya, biasanya di brand lain, ketika tahun pertama dia udah jatohin, LCD-nya pecah, biasanya untuk klaim yang serupa tidak akan diterima. Tapi di kita, selama plafonnya masih ada, jadi kayak saya bilang tadi mirip seperti asuransi, dia ada plafon, dan plafonnya itu seharga unit. Ya, selama plafon dia masih ada, kita akan masih terima, perbaiki, dan tidak akan kenakan biaya apapun. Oke, itu accidental damage protection. Selanjutnya, kita punya hadir retention. Ini biasanya segmented, lebih segmented ya. Banking, perusahaan data center, yang benar-benar mereka punya policy-nya itu ketat banget. Enggak boleh data gue satu bit pun keluar dari gedung kantor. Nah, tipikal user seperti ini yang butuh HDD retention. Ya, ketika terjadi something dengan device mereka, mereka bisa tetap hard disk, mereka bisa tetap pegang hard disk lamanya, ya. Dan kita tetap berkewajiban mengganti dengan hard disk atau SSD yang baru, gitu ya. Tanpa harus mereka memusingkan bagaimana mengirim balik hard disk-nya, enggak perlu. Jadi semua mereka bisa simpan hard disk lamanya ya. Dan yang terakhir yang membuat kita berbeda dari banyak brand lain adalah kita punya VIP support line. Jadi ini seolah-olah user punya akses khusus ya. Bukan hanya dia tidak akan antri di service center, tapi dia seperti punya technical support ya. Punya technical support pribadi gitu ya. Nah kalau di brand-brand lain biasanya ini berbayar ya, premium support maksudnya, kalau di kita ini free. Untuk semua user-user enterprise kita, ini kita berikan gratis. Jadi apapun kesulitan Anda, walaupun Anda gak punya tim IT di kantor, tinggal telepon kita, nanti kita akan siapkan satu technical support team untuk membantu masalah Bapak Ibu user semuanya. Ini tetap sama ya. Nomor teleponnya sama, hanya saja semua user commercial enterprise itu akan dapat PIN khusus. PIN khusus yang bisa mereka sebutkan saat diterima oleh agent. Nah begitu diterima oleh agent, dia akan langsung tersambung dengan dedicated technical support team. Baik, itu aja pesan service yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, semoga tim distributor, partner, dan teman-teman media lainnya bisa membantu kita mengedukasi tentang layanan services yang dimiliki Asus Business saat ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Rifan, jangan kemana-mana dong. Boleh dong tetap di atas panggung ya. Pastinya setuju banget buat teman-teman distributor, partners, dan juga semua yang hadir hari ini. Bahkan tadi teman-teman media tuh udah banyak yang meng-capture nih. Yes. Kalau ngomongin servicesnya dari Asus Business. Karena gak cuma dari sisi bagaimana pelayanannya, tapi tadi aku sih suka ada yang jemput bola. Kita disiapkan tempat duduk, berarti harus ngobrol lebih jauh. Duduk. Yuk, silakan boleh duduk. Oke. Kita harus lebih dalam lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Karena gak cuma dari sisi service aja yang bikin Asus Business ini menarik. Terutama hari ini baru kita launching bareng-bareng di hadapan Bapak dan Ibu, yaitu untuk Expertbook yang B3 sama B7. Nah, servisnya sendiri tadi udah banyak perubahan terjadi ya Mas ya? Ada banyak upgrade, ada up level ya? Iya, setiap tahun kita harus tetap lengkapi sesuai dengan permintaan. Exactly, harus inovatif terus. Nah, tapi yang menarik nih tadi ada salah satunya adalah yang on-site. Yes. Itu kan jemput bola dong, berarti karena dimanapun jadinya akhirnya bisa disamperin. Betul,
Betul. Jadi nggak perlu, misalkan dia menginformasikan saat pembelian bahwa kantornya di sini, gitu ya. Otomatis yang ada di database kita adalah, oh kantor user tersebut di jalan ini, gitu. Ya, tapi walaupun dia. Contohnya kalau ini lagi kantornya di Langham, gitu ya. Terus kontaknya dia lagi ada di luar. Bisa. Karena itu kita terlalu terkoneksi ya. Satu call center untuk semua service center kita seluruh Indonesia. Wow. Yes. Yeah. Jadi tinggal calling aja ke call centersnya, Bapak dan Ibu. Don't worry and we'll be happy. Karena semuanya akan dihadirkan langsung untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. But kalau ngomongin ya Mas, pelayanan sama gaya kerja sekarang kan ini juga nih something yang kita bilang semuanya challenge. Benar gak? Tantangan. Sekarang tuh kita udah akrab banget kayak Pak Yulianto tadi ngomong WFH, school from home. Bahkan yang terbaru tuh WFA, work from anywhere. Benar ya Bapak Ibu? Betul Bapak? Kayaknya sekarang dimanapun udah harus bisa multitasking plus mobilitasnya tinggi. Nah, kalau nih buat seperti Bapak Ibu saya juga nih Mas Rifa nih yang tertuntut hari ini ya harus menjawab tantangan untuk mobilitas yang tinggi kerjanya tapi tetap mau tuh up level untuk productivity-nya gimana nih? Kira-kira apakah ada solusi atau feature-feature apa yang pas banget dari expert book B3 atau B7 ini? Yes. Itu kenapa, ya sekali lagi ya, itu kenapa kita coba benamkan istilahnya solusi mobilitas total gitu ya. Ya sejauh ini ya, biasanya orang produktivitinya kalau dia mau benar-benar seamless dari wifi ke selular atau selular ke wifi, itu solusinya masih di smartphone, right? Betul, setuju ya Bapak Ibu ya, selama masih ini yang gampang mobile smartphone. Karena kalau pak laptop kayak tadi itu kejadian tamu kita, ada yang nyari wifi, tapi gak bisa connect katanya. Tapi challenge-nya adalah kita ya belum benar-benar bisa menggunakan smartphone, memanfaatkan smartphone untuk kerja, yang benar-benar kerja kita sehari-hari, benar? Betul. Apalagi kita yang sudah... Belum bisa maksimal soalnya, banyak juga kan program-program juga yang gak bisa insight di situ, di open. Apalagi yang sudah office priority deh, udah gak bisa harus pakai laptop. Betul, datanya kan itu kan confidential banget, gak bisa tuh sembarangan dibuka, Nah ini menarik nih, apalagi tadi kalau boleh aku confirm sekali lagi, ini adalah laptop pertama ya Bapak Ibu ya, yaitu menggunakan SIM card 5G, betul? 5G, yep. Dan betul. Ini pastinya akan menjadi sebuah solusi yang dinanti-nantikan nih. Nah kalau ngomongin tadi 5G-nya sendiri, buat connectivity-nya nih, apalagi sih yang mungkin bisa di-sharingkan sama semua yang hadir di sini mengenai kelebihan dari B7 Flip 5G ini? Iya, mungkin tadi ada yang sempat belum termention bahwa B7 ini dia tuh targetnya lebih ke engineer ya. Engineer yang mostly dia butuh performa. Jadi buat engineer yang butuh performance terlebih dahulu ya. Tetap utamanya engineer yang memang pertama benar-benar butuh mobile. Itu pertama. Oh iya, ya, pasti. Karena memang targetnya mobile. Kalau itu udah kudu wajib kayaknya. Ini udah buat yang mobile nih. Yang kerjanya gak cuman di belakang layar atau di belakang dari meja kerja gitu ya. Betul. Tapi udah mobile. Terus? Mobile. Nah, selain mobile mereka juga tetap butuh performa. Engineer. Mereka bukan finance yang mungkin hanya butuh office. Ini engineer. Dia butuh mengeksplorasi banyak hal dan dia butuh disupport oleh hardware yang kenceng. Hardware yang tinggi gitu ya. Nah B7 menawarkan hal tersebut, performance. Performance, seperti yang tadi sudah dijelaskan secara detail juga ya oleh Pak Yulianto. Dan kita juga bisa lihat ini juga bagaimana dihadirkan, saya tertarik tuh masalah security. Karena kan tadi mobile, Bapak dan Ibu setuju gak nih? Kalau kita mobile, salah satu tantangan atau challenge-nya waktu kita connect gak cuman... kan kalau lagi ada SIM card 5G-nya nih. Tapi kalau yang misalkan kayak B3 mesti pakai wifi ya kan? Connect di beberapa wifi di tempat-tempat kita harus kerja mobile, pindah di kafe, pindah di mana. Akhirnya kan kadang-kadang nih ini yang membuat kita uncomfort about the data kita nih. Security-nya gimana nanti kalau ke hack atau yang lain-lainnya gimana nih? Karena kita tuh perlu buka sana, buka sini dengan programnya dan tetap harus produktif. Soal security-nya gimana nih Mas? Biasanya security itu biasanya terbagi dua ya. Terbagi dua dari data security dan identity security. Data security dan identity security. Data dan identity. Nah, itu dua-duanya sebenarnya udah ada solusinya juga di B7. Ada solusinya. Seperti apa solusinya? Contoh, kita ngomong identity dulu ya. Identity dulu ya. Kita bagaimana mengamankan proses login. Di B7 kita punya banyak sekali metode login yang bisa dipakai. Pertama, fingerprint ada. Face login bisa.
Face lotion bisa. Face lotion juga. Okay. Kalau misalkan perusahaannya mau. Jadi kalau bisa bilang multi-layer protection ya. Bisa. Pakai banyak multi-layer protection. Okay. Biar pusing hackernya gitu. Terus mau pakai smart card. Smart card bisa. Ya. Bukan beberapa kantor masih menggunakan kartu karyawan dia untuk login. Yes, buat nge-tap ya. Begitu kartu karyawan atau kartu dia dicabut, akan otomatis lock out. Itu bisa. Di B7 bisa. B7 mumpuni. Mau login pakai handphone yang ada NFC, itu juga bisa. Bisa juga pakai mobile kita koneksi langsung, enter. Bisa. Wow, mau boleh kasih tepuk tangan dong Bapak dan Ibu. Ternyata banyak sekali dan betul-betul memang cocok seperti namanya yaitu Expert Book ya untuk B7 ini. Jadi kalau masalah mobility udah terjawab, masalah security juga bahkan sudah ada banyak layernya untuk bisa digunakan, untuk bisa aksesnya. Berarti Bapak dan Ibu rasanya udah gak ada lagi ya Mas Rifan ya, hal yang perlu dikhawatirkan ya. Oh ada mungkin, durability. Durability ya. Itu dia. Soalnya aku jadi inget sama video tadi tuh. Iya. Oh, kalau jatuh sama sendiri, diem aja ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau jatuh terus sama temen, mau marah gak bisa, mau ngapain gak bisa. Nah gimana, apalagi data-datanya juga penting kan untuk kita. Pasti, gak boleh kenapa-napa loh itu Mas Rifan. Jadi masalah durability ini seperti apa yang bisa dihadirkan oleh Expert Book B7 dan juga B3? Tadi mostly sih sebenarnya sudah disampaikan semua oleh Pak Yulianto. Dari sisi internal, bagaimana kita menggunakan material pilihan, lalu bagaimana kita memperkuat konstruksi, itu sudah dijelaskan semua. Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin terlewat sedikit, itu B7, karena dia flip ya, layarnya itu udah Corning Gorilla itu. Ini dia nih, flipnya itu yang bikin mantap banget flip dan ya. Dan layarnya sudah terproteksi Corning Gorilla Glass. Kayak handphone banget lah ini. B7 ini kayak handphone, kayak smartphone lah. Jadi kalau boleh dibilang adalah ini akan benar-benar bikin semua hal ataupun semua activity yang akan kamu lakukan ini akan up level banget. Ya. Benar, productivity-nya. No worries lah. Don't worry, akan bisa ngapain aja karena seperti notebook-nya sendiri ini bisa di flip, kemudian juga dengan semua fitur-fiturnya yang advance dan pasti ya bikin Anda semakin produktif untuk bersama-sama dengan Asus Expert Book. Menarik sekali Bapak dan Ibu sekalian, rasanya tidak ada alasan lagi untuk saat ini tidak memilih langsung sebagai partners untuk productivity activity Anda setiap hari, yaitu pilihannya kami hadirkan dua line up terbaru, ada Asus Expert Book B7 dan juga B3 yang bisa dipilih, apalagi dengan hadirnya SIM card 5G yang membuat Anda maksimal banget deh untuk mobilitasnya. Alright, thank you so much Mas Rifan. Boleh saya minta tepuk tangannya dong untuk Mas Rifan yang sudah memberikan informasi lebih detail lagi. Sangat menarik Mas, thank you. Dan kalau bicara tentang after sales-nya, servisnya don't worry juga. Sudah dijelaskan secara luas tadi oleh Mas Rifan bahwa ada banyak hal menarik, benefit-benefit yang ditawarkan. Namun, kayaknya saya ada kurang satu ya. Fitur sudah, ya kan? Benefit service sudah. Kemudian kayaknya ada satu yang kurang nih, Bapak dan Ibu ada yang penasaran gak? Boleh bantu saya kira-kira apa yang masih belum kita ketahui? Apa? Harga! Oh, pada penasaran ya, saya juga penasaran dengan semua feature-feature yang expert sekali, bagaimana harga yang ditawarkan pastinya untuk kedua line up terbaru, yaitu Expert Book B7 and juga pastinya B3. Dan untuk itu langsung saja untuk bisa menjawab rasa penasaran kita bersama-sama lagi. And now ladies and gentlemen, this is the moment that we are waiting for is the price announcement. So please welcome back to the stage, this is Mr. Jimmy Lin. Alright, okay. So today we are going to unveil two products of the pricing, okay? We'll start from first one. So for Expert Book, B7 Flip 5G, up to Intel Core i7 with Iris Xe graphic, and up to 2 TB NVMe SSD, and of course with 5G connectivity, secure data with fingerprint reader and TPM module. Also come with a two-way AI noise cancelling feature to improve your conference call experience. So the price is starting from $1,299.
31.48 million rupiah. Ladies and gentlemen, please give me applause. This is the prize for ASUS SU B7 Flip Funky Model. Okay, next model, Asper Book B3 Flip 4G. Up to Intel Core i7 with Iris Xe graphic, and also up to 1 TB NVMe SSD with 4G LTE connectivity network. It can unlock new experience with world-facing camera feature. Also come with two-way AI noise canceling feature to improve your conference call experience. So the price is starting from 15.665 million rupiah. Whoa, give me a round of applause for ASUS ASUS B3 4G LTE with over adorable price, 15,65,000 rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi, begitu luar biasa harga yang ditawarkan saat affordable untuk kedua lineup ASUS Asper Booth hari ini. And now, Mr. Jimmy Lin, we will to invite you to going to the centers to take a photo opportunity. Dan saya ingin mengundang untuk bergabung bersama di atas panggung. Yang pertama, Bapak Oki Kurniadi dari PT Adacom International Technology. Sebelum itu, saya undang rekan-rekan media untuk boleh mengambil posisi. Kami undang Bapak Oki Kurniadi dari PT Adacom International Technology untuk dapat berkenan naik ke panggung. Dan bergabung bersama dengan Mr. Jimmy Lin. Selanjutnya kami undang Bapak Libik Sulianto dari PT Asrindo Senayasa. Kami persilakan Bapak Libik. Berikutnya kami undang Ibu Liana Setiawan dari PT Datascript. Kami persilakan untuk dapat bergabung di atas panggung. Berikutnya kami undang Ibu Mulia Dewi, PT Ingra Micro Indonesia. Kami persilakan kepada Ibu Mulia Dewi. Selanjutnya kami undang Bapak Ronaldi Suhendra dari PT Sinex Petrodata. Dan selanjutnya, mohon untuk dapat bersiap dan silakan untuk boleh menuju ke area panggung Bapak Henry Wijaya dari PT Tech Data Advanced Solution Indonesia. Dan berikutnya kami undang Bapak Yulianti Hasan dari ASUS Indonesia Commercial Lead untuk dapat bergabung di atas panggung. Alright, all ladies and gentlemen on the stage, please follow my direction. Please look it to the all media friends. And I will to ask you to look it the all media friends on the right side first. Silakan untuk boleh lihat ke teman-teman media di area sebelah kanan terlebih dahulu dari Anda. Okay. Semuanya sudah lengkap? Baik, please look into the right side of all media friends. Boleh kalian lihat ke arah sebelah kanan, arahkan pandangan Anda ke arah sebelah kanan. Dari teman-teman media. 1, 2, 3. And now please look at the left side. Ke arah sebelah kiri dari teman-teman media. Please look into me in here. Please look into the all media friends. 1, 2, 3. And the last one. Please look into the center for all media friends giving your best smile for our ASUS Asper booth today. 1, 2, 3. Once again, ladies and gentlemen, please giving a round of applause for our ASUS Asper booth. Stay connected, level up your productivity. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk tetap berada di atas panggung.
And I want to ask to all ladies and gentlemen, please remain on stage. We will to continue with the toast moment. Kami undang Bapak dan Ibu sekalian yang berada di meja masing-masing untuk bisa bergabung bangkit berdiri dan mengangkat. Please raise up your glass to celebrate our launch today for the expert book. Baik, silakan untuk boleh mengambil gelas Anda. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bolehkah saya undang bangkit berdiri semuanya di tempat Anda masing-masing. Let's celebrate together with ACES. Alright, please raise your glass. And ladies and gentlemen, for our successful ACES business to launch ACES Expert Book B3 and B7. Now, until forever. And 1, 2, 3, cheers! Kita harapkan tentunya akan membawa kesuksesan dan akan diterima oleh para pecinta Expert Book dengan hadirnya pertama kali 5G Connection untuk Anda semuanya, yaitu dengan ASUS Expert Book B7 and B3. Congratulations Mr. Jimmy and all ladies and gentlemen, you can mingle. You can return your place and mingle for the all audience. Okay. Terima kasih Bapak Ibu, silakan untuk boleh berbaur bersama. You can mingle together with our attendants. Thank you so much. Okay, selamat menikmati. Dan Bapak dan Ibu sekalian, Anda tentunya semakin penasaran dan menarik sekali untuk bisa melihat langsung bagaimana rupa dari ASUS Expert Book B7 and B3, di mana pastinya tadi saya sudah mencoba, ini sangat ringan, sangat nyaman, dan juga pastinya performanya sangat oke banget. Namun, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga hari ini mau mengajak Anda untuk bisa menguji keberuntungan, di mana kami sudah menyiapkan ada hadiah door prize yang bisa Anda bawa pulang dari ASUS Indonesia. Namun kita simpan dulu untuk door prize-nya ya, karena kita akan mengajak Bapak dan Ibu terlebih dahulu untuk dapat menikmati santap malam yang sudah disiapkan oleh ASUS Indonesia bersama The Langham Hotel Jakarta. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk tetap bersama dengan kami, jangan kemana-mana, please. Don't go anywhere, silakan gunakan waktu makan malam ini untuk bisa connecting with others audience in here. Dan juga pastinya untuk bisa menjalin silaturahmi karena sudah lama sekali kita tidak berjumpa satu dengan yang lain. Sambil nanti saya akan mengajak Anda semua tentunya untuk bisa bersama-sama mengundi hadiah yang akan diberikan pada hari ini. Baik. Kami ucapkan selamat menikmati makan malam Anda dan nanti kami akan ajak Anda untuk dapat mengundi langsung door prize yang sudah spesial dihadirkan oleh ASUS Indonesia.
Last year, the ExpertBook B9 set the standard as the world's lightest 14-inch laptop. Today's refreshed model has an incredible low weight of only 880 grams and continues this record. For anyone who hasn't held one in their hands yet, like I am now, I highly recommend you to get some hands-on time whenever you get a chance. It's an unreal experience. It's really something incredible, something of this size being this light. It's a really surprising sensation and feels a little bit like a magic trick. The B9's chassis remains unchanged and is incredibly thin at only 14.9 millimeters. We're able to achieve this incredible weight using a fine-tuned magnesium lithium alloy, which is notably lighter than magnesium aluminum. ASUS continues to be one of the very few companies in the whole world that has mastered this extremely difficult process required to work with this expensive alloy. The new B9 comes with the latest generation Intel processors, up to a Core i7 CPU. And thanks to the highly capable Iris Xe, the graphics performance receives a very significant performance boost without affecting weight or battery life. And like the current B9, the new version sports two M.2 slots with RAID 0 and RAID 1 support. This is something extremely rare for a laptop of this size and thickness and weight. Despite the top display bezel being so thin, the B9 still features an HD resolution camera with infrared capability that allows users to log into Windows effortlessly with their face, even in low light in dark environments. We also added a proximity sensor that allows us to lock the system as soon as you stand up and walk away, and it immediately wakes up the system and locks you back in as soon as you return, without having to touch the keyboard or mouse. This improves security and convenience notably. Unlike other lightweight laptops, despite being this thin and light, the B9 is actually surprisingly tough and has been military 810 standard certified for durability. And again, despite being so thin and compact, the ExpertBook B9 has a full range of I/O ports. On the left, we find two Thunderbolt 4 Type-C ports and one full-sized HDMI port that allows for plug-and-play access to projectors, monitors, and TVs. Next to it, we have our unique micro HDMI to RJ45 Ethernet port for wired networks, which allows the B9 to have a fixed built-in MAC address, which is important for corporate security. The two Type-C ports both support Thunderbolt 4 for fast transfers, video out, and charging. And together with the HDMI port, this allows the B9 to power two external 4K monitors at the same time, or even an 8K and a 4K monitor simultaneously. Thunderbolt famously also supports external GPUs, so you got some serious graphics horsepower you can externally connect to the laptop for gaming or GPU purposes. On the right side, we have a 3.5 millimeter combo headphone and mic jack, and a Type-A USB 3.2 full-size port. The new B9 is expertly equipped for conference calls with no less than 4 Farfield Clear Voice AI mics. That's the highest number of microphones in any laptop on the market. These 4 microphones are positioned at the top edge, which is optimal for picking up voices just from you and also from other people in the room. AI noise cancelling on the B9 has great audio with its dual smart amp powered Harman Kardon certified speakers that produce exceptionally loud, clear, and distortion-free sound. As mentioned earlier, these speakers can also use AI noise cancelling to remove background noise from others that are talking to you. So with the B9's excellent AI microphones, AI speakers, and the webcam, it can effectively replace a complete conference call system, and you don't need to use external con-call systems anymore. The packaging which the B9 comes in is made from recycled paper and also doubles up as a laptop stand. As a result, we not only reduce the packaging waste, but also provide a convenient way for users to raise their laptop up to a more comfortable typing angle. So as you can see, the B9 refresh comes with significantly higher performance while keeping everything that made the original so great, the low weight and slim form factor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Jarwadi dari Restoran Sarimandi Metropolitan. Restoran kami sudah berdiri dari tahun 1996. Dan sampai saat ini, restoran kami sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Bogor,
Terakhir kita ada cabang terbaru kami di Harvest City yang mempunyai fasilitas drive-thru. Kami memutuskan memilih Asus All-in-One V161 karena diperkenalkan oleh Solid Retro. Asus All-in-One V161 ini memiliki bentuk yang simpel dan praktis dan mudah dioperasikan. Manfaat yang kami rasakan setelah menggunakan Asus All-in-One V161 ini lebih cepat untuk proses penghitungan, pembukuan, dan stop offline di restoran kami. Asus All-in-One V161 adalah solusi untuk bisnis restoran Anda. Seperti yang kalian tahu, salah satu kegiatan gue adalah bikin podcast. Kadang gue harus siap untuk ngerjain itu dimanapun. Asus ExpertBook B5 Flip OLED sangat ngebantu gue buat bikin skrip dan online meeting bareng narasumber gue. Oke, welcome back to 30 Days Offline. Berkat AI Noise Cancelling dari Asus ExpertBook B5 Flip OLED, gue bisa meeting dan ngelakuin semuanya di mana aja. Itu yang bikin gue jadi lebih konsisten. Halo, saya Pamitra Wineka, CEO and co-founder dari TaniHub Group, Indonesia's leading agri-tech and e-grocery startup. Kesibukan saya setiap harinya membutuhkan perangkat teknologi canggih yang mudah dibawa kemana aja. Maka dari itu, laptop yang nyaman dengan performance yang baik menjadi kunci kesuksesan dari pekerjaan dan kesibukan saya yang cukup padat. Sebagai perusahaan agrikultur berbasis teknologi, saya dan semua Tani Squad harus memiliki laptop terbaik agar pekerjaan kami dapat diselesaikan dengan lancar tanpa ada kendala teknis apapun. Untuk mewujudkan cita-cita kami dalam memajukan pertanian Indonesia, integrasi teknologi menjadi hal yang sangat krusial, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan pertanian dari hulu ke hilir, mulai dari sebelum petani mulai menanam hingga saat hasil tani diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, dukungan perangkat teknologi yang canggih untuk membantu mengeksekusi inisiatif-inisiatif kami menjadi sangat penting. Dengan produktivitas yang tinggi, terutama di masa pandemi, saya mempercayakan laptop Asus ExpertBook B9 sebagai solusi bisnis terbaik. Bobot dari laptop yang sangat ringan, hanya 800 gram, membuatnya ultra portable sehingga praktis untuk dibawa. Tidak hanya itu, baterai laptop ini juga mampu bertahan hingga 20 jam yang sangat membantu efisiensi kerja saya. Dengan laptop Asus, produktivitas saya dan semua Tani Squad jadi makin gampang. It's so easy to become an expert with Asus ExpertBook. Extremely portable, powerful, and tough. It's your ideal partner in the startup world. Halo, nama saya Menggen Wijaya, Chief Executive Officer dari Indonesia Clearing House. Indonesia Clearing House adalah lembaga clearing komoditi dan derivatif yang terintegrasi dengan bursa komoditi terkemuka ICDX Group. ICDX Group adalah bursa komoditi yang menyediakan platform perdagangan untuk mempertemukan penjual dan pembeli dalam bertransaksi komoditi asal Indonesia. ICDX Group mempunyai amanah oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan perdagangan yang terorganisir, adil, transparan, efektif, efisien, dan berbasis teknologi agar Indonesia dapat menjadi acuan harga dunia untuk komoditas strategisnya. ICDX Group terus berinovasi dan mengandalkan teknologi dalam membangun sebuah pasar modern dalam perdagangan komoditas seperti emas, minyak mentah, timah, dan valuta asing. ICDX Group mempunyai visi untuk menjadi a vital market infrastructure yang terhubung dengan pasar global sehingga dapat meningkatkan daya saing dan menempatkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat atas komoditasnya.
Dengan kesibukan sehari-hari, saya harus tetap dapat focus on what matters dan terus berusaha melakukan inovasi dan terobosan agar bursa komoditi Indonesia terus naik kelas dan dapat bersaing di pasar global. Dengan laptop Asus, produktivitas saya jadi lebih baik. It's so easy to become an expert with Asus ExpertBook. Extremely portable, powerful, and tough. It's your ideal partner in the business world. Halo, saya Adit dari Kue Tiau 28 Aho. Kue Tiau 28 Aho bergerak di bidang restoran. Kami berdiri sejak tahun 1977 dan saat ini kami sudah memiliki 20 cabang di area Jabodetabek. Pengalaman kami menggunakan Asus All-in-One V101 itu layar sentuhnya responsif, fleksibel, dan mudah terhubung ke perangkat komersial lainnya. Kami memilih Asus All-in-One V101 karena bentuknya compact, sudah touchscreen, dan layarnya cukup besar sehingga memudahkan kami dalam menjalankan operasional restoran. Asus All-in-One V161 adalah solusi untuk bisnis restoran Anda. Pada awal berdiri, Sekolah Satuan Bangsa berstatus sebagai sekolah nasional yang menggunakan kurikulum nasional yang diperkaya dengan muatan internasional di pelajaran matematika, sains, dan bahasa Inggris. Pada tahun 2015, status Sekolah Satuan Bangsa berubah menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK sesuai arahan pemerintah melalui Permendikbud nomor 31 tahun 2014. Visi dan misi Sekolah Satuan Bangsa tidak hanya ingin menghasilkan lulusan yang berprestasi dalam dunia akademik dan ekstrakurikuler semata, namun juga lulusan berkarakter dan mempunyai standar moral yang tinggi. Hal ini kami coba wujudkan melalui berbagai program pembinaan yang dipusatkan pada wali kelas. Selain bimbingan akademis, wali kelas juga berperan dalam membimbing aspek sosial, emosional, dan spiritual siswa. Pada tahun 2017, Satuan Bangsa mulai menggunakan kurikulum yang disediakan oleh Cambridge International Education. Secara umum, tidak banyak kendala teknis yang terjadi di pihak guru maupun sekolah. Kendala teknis yang ada lebih banyak dihadapi oleh siswa, seperti koneksi internet dari pihak provider yang kurang stabil. Kendala lainnya adalah berkurangnya kedekatan emosional antara guru dan siswa. Pola belajar mengajar yang selalu berubah dan dinamis mendukung perubahan dalam diri sekolah, terutama para tenaga pengajarnya. Pergeseran dunia pendidikan ke ranah digital semakin meyakinkan kami untuk go digital. Pada tahun 2016, Sekolah Satuan Bangsa memulai pilot project penggunaan perangkat digital dalam pembelajaran yang kemudian kami istilahkan sebagai technology in education. Perangkat yang digunakan pada periode uji coba ini adalah Asus Chromebook Flip C100PA yang dibeli sebanyak 30 unit dengan tujuan untuk mendapatkan feedback yang sangat diperlukan dalam perencanaan penggunaan perangkat digital secara penuh yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Saat ini, program teknologi in education akan terus kami lakukan untuk mengakomodir perubahan zaman. Saat ini, teknologi yang kami gunakan di dalam masa pandemi terdiri dari teknologi real-time virtual lesson yang menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Kemudian yang kedua, teknologi digital tool untuk membantu pembelajaran jarak jauh dalam bentuk berbagai aplikasi seperti Google Doc, Spreadsheet, Google Form, Quizzes, Edpuzzle, dan lain-lain. Senang dengan adanya keinginan dari Asus untuk terus meramaikan dunia teknologi pendidikan di Indonesia dengan menghadirkan perangkat Chromebook yang mempunyai kelengkapan fitur yang dibutuhkan dan dengan harga yang terjangkau. Secara umum, kami mencari Chromebook yang flip atau dapat dilipat dan memiliki layar sentuh. Kemudian fitur khusus lain yang kami cari adalah tahan banting, dalam arti tangguh secara fisik, lapisan layarnya tidak mudah copot, tahan air atau spill resistance, karena produk sebelumnya yang kami gunakan memiliki berbagai kelemahan ini. Jauh
ini kami tidak banyak mengalami masalah terkait penggunaan perangkat Asus Chromebook C214MA. Terima kasih pada Asus karena telah menyediakan perangkat yang tangguh dengan harga yang terjangkau. Starkey merupakan lembaga pendidikan yang memfokuskan pada pendidikan kaum perempuan karena pada masa itu kaum perempuan belum setara dengan kaum pria dalam hal pendidikan. Hal ini mendorong kongregasi CB untuk mendirikan lembaga pendidikan bagi kaum perempuan. Pembelajaran di masa pandemi ini sangat berbeda dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Tidak semua mahasiswa memiliki peralatan yang memadai untuk pembelajaran daring, misalnya laptop atau tablet, sehingga hal ini tentu akan menyulitkan mahasiswa ketika perkuliahan itu dilakukan secara daring. Banyak banget sih perbedaan selama pandemi COVID-19 ini, terutama di masa perkuliahan sekarang ini. Apalagi kuliah harus berjalan secara daring, jadi kita harus belajar jarak jauh, itu merupakan salah satu perbedaan yang sangat signifikan sekarang ini. Yang berbeda banget itu adalah khususnya saat mengerjakan tugas kuliah, apalagi tugas-tugas kelompok yang harus berproses bersama teman-teman, yang harusnya bertemu, tapi sekarang harus jarak jauh dan komunikasi secara online-nya harus lebih sering lagi. Penggunaan laptop saya sangat padat, sangat berat. Biasanya setiap hari minimal ada 2 kelas, dan di situ pasti berjam-jam dan digunakan secara terus-menerus, karena kita tidak mungkin tidak menggunakan laptop ketika pembelajaran. Maka dari situ kita menggunakan laptop secara terus-menerus, belum juga dengan kegiatan di luar perkuliahan, mungkin seperti organisasi dan juga kepanitiaan, itu menambah beban kerja dari laptop yang saya gunakan. Jadi laptop saya tentu pemakaiannya sangat padat dan sangat berat. Menurut saya, Asus telah menyediakan produk yang sangat berkualitas dengan harga yang sangat kompetitif dan sangat terjangkau. Asus dengan spesifikasi